Doa mau kebo. Nak. Ha, rilis dijing di kebo. Nak, anak orang ni, anak orang ni. Ha, jadi bila kebo tu hebat. Maka kita tertarik, hebat sungguh. Ada apa? Habis witi apa? Ada apa? Ha, tu aja ni boleh kebo. Padahal bukan benda raik. Jing dah jing tahu. Dah jing pergi rumah. Dah jing tengok lah IC. Lah teksi dia tengok dah kat IC. Duduk mana-mana. Dia boleh klebek belakang kan jing. Nak. Ha, dia makhluk halus. Tak nanti dia naik teksi. Got jing dia pergi mari kampung kita. Nak. Ha. Kau boleh cakap Arab. Boleh cakap siang. Oh hebat tu omoh. Boleh bangun joget gendam silat apa semua. Sebelum berobat. Padahal nak pergi berobat. Dah apa kena-mengena dengan silat pula. Nak kabar hebat dia. Kat gini mutasa sayang lah piti. Tak main 10-20 ya bawah. Kalau silat gini. Bang. Keris daripada dinding tu turung. Pium tebok duduk atas meja. Pusing ligak. Nak. Kita tengok pusing ligak ni cerita betul. Nak. Ramai dah tengok tu bawah pusing keris. Boleh pusing sendiri. Ligak atas latar. Nak. Bila kita tengok hebat gitu. Tak ada orang pegang. Kita bayar tak 100 ya sekarang. Nak. Padahal tak baik tarang. Pakai ambuh bahan rambang kali je. Tapi tak elang lebih. Neh, elang lebih bah. Legak. Padahal jing tu kan retel. Tak. Tambak lagi bah. Lengah dah ni bah. Faham tak? Dah kita tak lapar. Nak? Ha. Jadi lah. Pia terbang balik naik. Lekat di dera. Neh. Ah ha, kita pun hebat, hebat, hebat. Macam kau jual abad lah. Kalau kau jual abad, betul hidup dia. Hidup dia. Tak laku tu. Minyak orang sakit perut. Bupak watak atas meja. Nak? Ha, tak rak. Tak ada orang berhenti tengok. Nak? Haa, hak sebelah tu penuh orang keliling ni. Haa, jual abad agak tapi tak tubik abad lagi. Buat benda lain dulu. Nak? Buat silap mata. Nah, haa, bagian barang pelik-pelik boh. Gambar-gambar set sikit pun depan lima nak keping tengok ha. Awet siang nonggin negak netang pala tak atas pala tak ke bawah. Nak tunjuk barang etik sekeping dua. Nak oh penuh orang. Nak ha. 10 ya, 10 ya, 10 ya. Tambung sekotok piti. Nak jiwa obat, obat tu ya. Kena boleh sabung nak konyol atas dari. Faham tak? Tapi sembang lebih ha tu umur itu kok. Tak ada orang boleh mengetahui yang raib. Hanya nah Allah. Dah rasa Allah beritahu maka jadi tahu juga mereka itu maka wajib kita yakin bila Nabi dah beritahu Nabi beritahu atas dua jalan pertama dengan ayat Quran kerana Allah dah beritahu terus Quran ke kita Allah sapa pada Nabi Nabi nyapa ke kita gitu juga hadis daripada lidah Nabi juga dua ni Quran dan hadis daripada sebatang tubuh Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham maka dapat agama daripada seorang ini wajib kita kena junjung Rasulullah SAW lebih daripada pimpinan lain maka wajiblah kita beriman bahawasanya akan berlakunya kiamat benda kiamat ni kiamat-kiamat ni bahasa Arab Melayu panggil hari bangun nampak? Bangun apa? Bangun daripada kubur masing-masing faham? Eh? Bangun daripada kubur sekarang kita tak bangun kita tidur tidur bukuh dengan kain bawah lapik dengan daun pisang bola kotak tandang kambuh nak pergi kubur bila-bila bangun pula nak ha, bangun berdiri kau pandai boleh panggil belaka macam orang mati ya. Nak ha, orang mati Arab panggil wafak kita nak panggil wafak boleh tak ayah kita boleh tak ada masalah dah bukan Nabi saja hey. Tak eh Nabi kita nak kata mati boleh tak boleh tak ada masalah tu boleh mati ah nak bukan salah pun kita nak kata Nabi berkata boleh Nabi bersabda boleh dia kata tak boleh memperendahkan Nabi hina Nabi baru tak boleh nak kita kata tak mau kata bersabda kita nak kata Nabi berkata sebab kita rasa Nabi ni tak hebat mana baru tak boleh faham ha. Kilah bahasa je macam tanah kau orang luar dia panggil benda ke bumi pukul berapa ke bumi ayah aduh Terengganu Sipang 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 tu di rumah kalau kita cakap kubur ku apa tanang pasal orang tak ada anak-anak dia tak ada tanang ku apa tanang ku sebelah lepas ambil wang isang tanang ha. Ha. Tapi orang cakap atas rumah nak beradab sikit Sipang betul tak
Dah tanah tak sama. Tanah ke sipang. Ke sipang dalam bank banyak. Sipang tu tanang lah. Kalau kasar sikit, berapa kambuh? Faham tak? Dan kalau kita kata kambuh haram, tak haram. Tapi kalau dia nak adab setempat, jadi biadab, tak boleh kata gitu. Faham tak lagi? Dah hakikat dia sama tak? Ku apa kambuh ayammu malah? Oh, tengok jeng kawan tu tengok. Ni tunak ni. Pemuk tak muka, bocoh hanya namanya. Neh? Jadi hakikatnya balik walaupun mu nama tanang, mu nama kambu, panggil jilat cok, mabu bahan tanah, sama saja, pecah perut, pecah mata, tubik dana dan sebagainya. Melainkan mereka yang menjadi pilihan Allah, para nabi, para rasul, para wali dan para syuhada. Tak ada pecah perut, tak ada busung, tak ada ulat, tak ada fitnah kubur dan seumpama. Hak lain, raja, menteri dengan tukang kebun sekolah, sama pecah perut, sama tubik tahi, tubik dana. Faham? Lagi akan datang tiada sok di dalamnya. Allah sebut dalam Quran, wa annasa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan yakinlah kamu semua, annasa'ah, bahwasanya hari kiamat, atiyah, akan tiba. Bang, akan datang.